Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya akan mereview kunci Tekiro peralatan bengkel ya teman-teman. Peralatan teknik. Nah ini nak ada tang ya teman-teman. Kunci tang, yaitu tang buka. Ini tang buka ya teman-teman. Ini tang tutup. Merek Tekiro. Fungsinya apa ya? Ini itu fungsinya buat buka itu apa namanya ring sirkuit ya teman-teman. Kalau misalnya kurang tahu juga itu yang ada di biasanya di rasio atau gigi motor ya teman-teman. Biasanya ada di situ pokoknya yang buat buka ring. Ini untuk harganya sendiri ya teman-teman ya. Nah ini barangkali teman-teman mau lihat dulu fungsinya. Nah seperti itu buat narik. Kan ada yang dibuka, ditutup. Nah, ini nah snap ring atau circlip. Kalau circlip bahasa apa sih Indonesia ini snap ring Inggris ya. Kita sering nyebutnya circlip kalau di bengkel teman-teman. Nah, ini ada dua teman-teman. Ini yang untuk buka, ini tutup. Nah, ini tuh harganya dulu ya teman-teman sambil kita buka. Ini harganya saya dapat itu 96 teman-teman. Saya beli online kebetulan teman-teman. Itu belum termasuk ongkir ya. Kalau ongkir ya soalnya borongan sih teman-teman, nggak bisa diberapain. Soalnya saya beli borongan jadi banyak. Nah ini fungsinya teman-teman, merek Tekiro. Ini kalau ditekan dia nutup, kalau yang satunya ditekan itu buka. Nah misalkan ada ring pas dicolok kan dia berlubang biasanya. Buat nariknya kan dia dibuka set. Nah, kalau yang tutup berarti buat masangnya teman-teman. Tarik biar enggak ini kan ribet. Ya, fungsinya itu sendiri ada beda-beda teman-teman ya. Dia mempunyai fungsi masing-masing bekerjanya. Ya, paling itu aja teman-teman. Review dari snapping atau tang sirkuit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tidak bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.